Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Strabis. Hari ini Kang Ahro bersama ketua terpilih ya ABG Sinergitas ABCGM cabang Karawang, di mana hari ini akan dilaunching pembentukan ABCGM perdana di Kabupaten Karawang. Sebenarnya ABCGM ini sudah terbentuk di Provinsi Jawa Barat dan kita akan berembrio ke kabupaten kota. Dan hari ini akan dilaunching perdana terbentuknya ABCGM untuk kabupaten kota, yaitu di Kabupaten Karawang. Bersama saya sudah ada Kang Seiya, ketua. Kemarin sudah terpilih ya Kang pemilihan ABCGM Karawang. Apa harapan Kang Seiya dengan adanya ABCGM Karawang yang mungkin bisa disinergikan dengan UMKM naik kelas tentunya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haro dan juga selamat datang Lulujang Sumping di Kabupaten Karawang dalam rangka Harkop tingkat Jawa Barat. Tentunya di momen Harkop tingkat Jawa Barat pun alhamdulillah ya diberikan ruang dan kesempatan setelah dikonsolidasikan 3 bulan yang lalu ya, dari 3 bulan yang lalu Pak Haro, untuk pembentukan ABCGM di Kabupaten Karawang. Tentunya harapannya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi antara ABCGM di daerah dengan ABCGM yang sudah terbentuk 1 tahun lebih di Jawa Barat. Seperti itu. Ya, luar biasa. Dan tentunya nanti banyak sekali program-program ABCGM Karawang ini yang akan dimunculkan ya sebagai ikonnya. Kira-kiranya ikonnya Karawang itu mau bikin UKM seperti apa nih Kang? Alhamdulillah nih, sambil promosi juga bahwasannya selain Karawang dengan goyangnya, sebetulnya banyak UMKM yang menarik. Contohnya dari makanan dan minuman itu ada buah khas dari Kabupaten Karawang, itu adalah buah kawista. Buah kawista sendiri itu bisa dibikin manisan, bisa dibuatkan jus gitu. Jadi salah satunya itu buah kawista, dan juga ada surabi rengas dengklok Pak Haro, surabi hejo. Begitu, makanya kalau penasaran ke Karawang. Ya, terakhir harapannya barangkali untuk akademisi, komunitas ya, bisnis yang tergabung di ABCGM Karawang ini, harapan kedepannya untuk UMKM seperti apa? Ya, memang sesuai dengan visi misi dari ABCGM bahwasannya bergabungnya atau berkolaborasinya 5 unsur ini, akademisi, bisnis, community, government, pemerintah, dan media, mudah-mudahan bisa meningkatkan dan bisa mengembangkan UMKM khususnya di kami di Kabupaten Karawang, yang tadinya UMKM dari usaha mikro bisa menjadi kecil dan bahkan bisa naik kelas sampai ke usaha yang besar. Mudah-mudahan lewat gerbang ABCGM ini bisa meluluskan dan meloloskan UMKM naik kelas ini. Luar biasa, terima kasih sekali Kang Seiya atas waktunya. Itu tadi pemirsa Strabis TV dimanapun, kita terus jaga dan kembangkan ABCGM ini menjadi sesuatu untuk UMKM lebih baik dan tentunya UMKM naik kelas di Jawa Barat. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.